Sementara itu, Saudara Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti kasus dugaan pungutan liar atau pungli sebesar 4 miliar rupiah di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mahfud MD menyebut kasus itu harus dibuka ke publik. Ya, Saudara Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan setelah dibuka ke publik, kasus itu harus ditindaklanjuti secara hukum karena pungli termasuk tindak pidana. Sebelumnya, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menemukan dugaan tindak pidana pungutan liar atau pungli yang terjadi di rutan KPK. Tak tanggung-tanggung, jumlah pungli mencapai 4 miliar rupiah. Ya bagus lah. Bagus dalam arti yang begitu itu harus dibuka ke publik dan sesudah itu ditindaklanjuti secara hukum. Karena pungli itu adalah tindak pidana. Ya, saya nggak tahu apa pungli apa penyuapan itu. Memang sih korupsi itu kan ada 7 macam ya. Mulai dari pungli, makar, kemudian markdown. Anggota Dewas KPK Albert Tinahho menyebut pungutan liar ini merupakan temuan langsung oleh Dewas, bukan dari pengaduan. Temuan sementara pada periode Desember 2021 hingga Maret 2022, Dewas menemukan adanya pungli sebanyak 4 miliar rupiah yang dilakukan dengan cara beragam, termasuk menggunakan rekening bank pihak ketiga. Temuan itu telah disampaikan Dewas ke pimpinan KPK. Pungutan yang dilakukan terhadap siapa? Terhadap tahanan-tahanan yang ditahan di rutan KPK. Ini murni temuan Dewan Pengawas, tidak ada pengaduan. Jumlah sementara yang sudah kami peroleh itu di dalam satu tahun, periodenya Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022, itu sejumlah 4M.